Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada? Semoga panjenengan-panjenengan semuanya selalu bahagia, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kesehatan, dimudahkan rezeki yang melimpah, halal dan barokah. Selamat dunia akhirat kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di lokasi di makamnya Mbah Wali Punjul, atau dengan sebutan nama Mbah Abdul Rohim. Di sini saya tidak mengulas sejarahnya beliau, tetapi saya sekedar memperlihatkan atau menunjukkan tempat dan lokasi makam tersebut. Letak dan lokasi makam tersebut berada di alamat Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bagi sahabat-sahabat yang berada di luar daerah yang mempunyai niatan ingin berziarah di makamnya Mbah Wali Punjul tetapi masih bingung dan tidak tahu di mana tempat dan lokasinya, cukup mudah sekali. Silakan sahabat-sahabat mencari alamatnya melalui GPS di HP masing-masing. Untuk menuju makamnya Mbah Wali Punjul harus melewati anak tangga terlebih dahulu dan melewati dua pos yang berada di tengah tangga. Suasana di makam ini cukup adem dan sejuk sekali udaranya. Fasilitas di makam ini sangat lengkap sekali, yaitu fasilitas seperti musola dan kamar mandi dan WC tentunya.
Masih ganti magang. Assalamualaikum. Iya. Mbah Punjul dengan kewaliannya yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Jarak tempuh dari arah jalan raya menuju ke makam tersebut sekitar kurang lebih 300 meteran. Matur nuwun buat sahabat-sahabat semua yang telah menonton atau mengikuti ziarah saya di makamnya Mbah Wali Punjul, tepatnya di Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Oke. Dukung channel ini terus dengan cara menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, dan share ke sosial media yang lainnya atau ke teman-teman Anda semuanya. Oke, saya undur diri. Saya Bang Sipanyu, sampai ketemu dan berjumpa lagi di video-video ziarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam itu versi ini. Mana aku apa cerita dari ambil mana itu? Aku bingung mas.
apa kan gak mau gelem, cuma kan aku nak YouTube. Waduh salah gue nggih cerita gue. Apa tenek? Kok gue enggak? Iku cari-cari kok nonton. Kalau kita ngedirian mas nggih, jadi sudah kunci tiga ini loh mas. Kembo iki nonton. Lo terus kan tak kayak uang piye ki aku nonton dalam itu. Alah pak bro, nonton Google pun kata. Nonton gimana kalau nonton Google pun kata mas kalau nonton. Jadi mawon. Cuma ngeten mas, ini wali mbak Munjir kan gak wali kadis kok orang-orang kan ketinggal. Tapi mbak gada mbak Ayu, namanya mbak Gud, mbak Siblok ini kalau temen riko. Mbak Gudek, mbak Siblok, temen Siblok riko, mungkin mantep. Mbak Ayu ini meriki ngeten, mbak Siblok ini asing, mbak Gudek ke, berkan lo ipar. Ipar si mbak Ayu ini kok, apa nih? Mbak Ayu ini mbak Bujul, mbak Siblok sini. Mbak Siblok Mbah Sitok dipujuk juga nih Mbah Gudek. Mbah Gudek itu cakap kalau Mbah Gudek kan IP lah ya. Tapi kan dalam kok tak simpen. Tapi sejarah yang ngomong itu ya sama lah seperti itu. Cuma dia diambil di global nonton sing ingin-ingin tok gak serinci mungkin buat dan cuma yang nonton mawon ini nih Mbah, cuma ini tok Mbah Gudek ini yang tak bujul ini zaman tahun 1465 sejak itu Mbah Wali Bunjul tenggene Demak anak Wali Songo perumpukan gaya masjid. Nah terus ane di saat ikulah sebuah wali kan disimuni sembangan cagak setunggal tapi Mbah Ampel buat itu gendriku terus Mbah Bonang karena ini Mbah Demak sing sing mandikani kemudian kan seorang sing ngetuai kan Mbah Bonang karena Mbah Demak tau nengkel jago di saat itu Mbah Abdurrahim iki kan muridnya mriku ngendikane punya dikau jadi bendara setiap anak kayak dua apa kan selalu lebih 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 loh ya iku versiku punjul punjul diamanai kan dengan Mbah Ampel kan suan mriku ya intinya jaluk saran gampangannya pripun jaluk konsumsi gini bangun apa kayak sego